Halo sahabat misteri semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Kamus Misteri. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang 3 efek bulu perindu asli yang sering dirasakan penggunanya. Namun sebelum kami membahas lebih jauh tentang 3 efek bulu perindu asli yang sering dirasakan penggunanya, bagi Anda yang belum subscribe channel Kamus Misteri, silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah agar Anda tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Nama bulu perindu tentu saja tidak asing lagi di dunia supranatural. Sebuah benda yang menyerupai bulu berwarna kecoklatan ini terkenal sebagai sarana pengasihan yang ampuh. Menurut cerita, bulu perindu ini banyak berada di Kalimantan. Bulu perindu ini sesungguhnya adalah jenis akar-akaran dari tumbuhan yang berumur ratusan tahun yang sangat langka keberadaannya. Bahkan, tidak sembarang orang bisa menemukan tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang yang percaya bahwa sarang ini memiliki energi yang besar. Karena untuk mendapatkannya saja memang susah dan bukan sembarangan orang. Dan pengasihan merupakan energi yang sering dikaitkan dengan energi bulu perindu ini. Kebanyakan pengguna sarana ini adalah orang-orang yang mengalami masalah cinta atau asmara. Namun, perlu Anda ketahui bahwa energi bulu perindu asli tidak sebatas hanya untuk pengasihan saja, melainkan bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, apa sajakah efek bulu perindu asli yang lain tersebut? Akan kita bahas selengkapnya pada video ini. Langsung saja, berikut adalah 3 efek bulu perindu asli yang sering dirasakan oleh penggunanya. 1. Energi bulu perindu ini secara alami mampu membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Banyak pengguna bulu perindu merasakan hal ini, meskipun bentuk dari kepercayaan dirinya lain-lain. Ada yang bentuk kepercayaan dirinya lebih berani berbicara dengan orang lain, ada pula yang sudah berani mengubah tampilan berpakaiannya dan lain sebagainya. 2. Menjadikan jiwa lebih tenang dan bahagia. Energi bulu perindu yang asli adalah energi alam yang positif. Nah, jika ada bulu perindu yang punya khodam dan jin, menurut kami itu adalah bulu perindu buatan dan bukan alami. Bulu perindu yang memiliki khodam dan jin kebanyakan membuat penggunanya gelisah. Berbeda dengan bulu perindu alami yang memiliki energi positif yang lebih menenteramkan dan menenangkan serta bahagia. Untuk itu, akan lebih baik jika Anda menggunakan bulu perindu alami yang energinya positif agar hidup Anda semakin baik dan positif. 3. Pemilik sarana ini tampak menjadi pribadi yang menarik. Beberapa pengguna sarana ini banyak mengaku ada perubahan dalam dirinya. Mereka merasa bahwa orang-orang di sekitarnya menjadi lebih dekat dengan mereka. Ada yang semula tidak pernah menyapa menjadi lebih suka menyapa, sehingga pribadinya menjadi lebih menarik. Nah, itulah 3 efek bulu perindu yang sering dirasakan oleh penggunanya. Sebenarnya, masih banyak lagi manfaat dari sarana ini. Untuk itu, Anda bisa membaca lebih jelasnya tentang khasiat dari bulu perindu, termasuk minyak bulu perindu, pada link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton, dan bagi Anda yang belum subscribe channel Kamus Misteri, silakan subscribe dan juga tekan tombol lonceng di bawah agar Anda tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Dan bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media yang Anda miliki.